kabar? Kita bertemu kembali di podcast terbaruku kali ini. Mohon maaf banget ya, aku baru bisa update podcast lagi. Kalian tenang aja, aku bakalan update-update podcast yang menarik. Karena aku bakalan aktif lagi di perpodcastan. So, buat kalian support aku terus ya. By the way, terakhir update itu sekitar berapa bulan yang lalu ya? Udah lama juga ya kita gak ngobrol bareng, sharing bareng. Di podcastku kali ini, aku akan sedikit bercerita, atau mungkin kalian pernah merasakannya, atau ini adalah salah satu pengalaman kalian. Kalau aku boleh nanya, kalian ada yang pernah gak ngerasain di posisi pengen banget punya hubungan, tapi kalian belum siap? Belum siap jatuh cinta lagi, kenal orang baru lagi, kenal luka lagi. Yah, semua orang pasti pernah merasakan dan mengalaminya. Apa kalian termasuk? Suka bosan gak sih kalau lagi kumpul nih sama teman-teman atau sama keluarga? Pasti yang dipertanyakan pertama kali mengenai pasangan. Iya bukan? Gini. Cowok kamu mana? Cewek kamu mana? Pacar kamu mana? Apalagi nih ya, kalau lagi sama teman-teman, udah deh, yang dibahas duluan pasti pacar lo siapa. Udah berapa lama? Orang mana? Kalau dijawab gak punya pacar, dibilangnya gak laku. Atau diledekin, zaman sekarang masih jomblo. Pasti gitu aja. Heran deh sama teman. Ya aku sih gak mau permasalahan mereka ya. Mungkin ada sebagian yang menganggap kalau mempunyai pasangan itu adalah bahagia yang luar biasa. Kalau jomblo, pasti dibilang gak punya kebahagiaan. Secara, pacar aja gak punya. Kalian suka kesel gak sih? Sumpah ya, kayak bosen aja gitu. Yang ditanyain itu terus. Kayak gak ada hal lain gitu. Ya walaupun aku tahu hubungan itu juga penting, tapi kan ada hal lain yang bisa dipertanyakan, seperti karir, pendidikan, dan masih banyak lagi. Kalau kalian berada di posisi seperti itu, apa yang kamu katakan? Jangan bete ataupun marah di saat ditanya seperti itu. Gak usah malu dengan keadaan kamu yang belum mempunyai pasangan. Jangan iri dengan mereka yang mempunyai pasangan. Ya walaupun kamu juga ingin, namun jika semesta belum mengizinkan kamu untuk memiliki pasangan, ya kamu bisa apa? Karena gini, memilih pasangan itu gak segampang itu. Kita harus mengenal bagaimananya dia, sifat sikapnya. Karena kamu juga gak mau kan masa lalu burukmu terulang kembali. Udah capek sama yang namanya disakitin, nangis-nangis. Kamu juga mau kan punya pasangan yang benar-benar bisa buat kamu bahagia. Seseorang belum mempunyai pasangan bukan berarti ia tidak mau membuka hati untuk orang lain. Namun ada luka yang harus disembuhi, yang harus diobati, sebelum akhirnya siap untuk kembali mengenal orang baru lagi. Mencintai itu tidak semudah memiliki, karena apa yang kamu lihat, dia begitu menyayangimu, kamu gak akan tahu kedepannya akan seperti apa dengannya. Pernah sakit gak? Pernah patah? Pernah nangis? Aku yakin, pasti kalian semua pernah. Karena itulah konsekuensi dalam mencintai, yaitu harus siap bila suatu saat dipatahkan. Aku April akan siap menemani waktu tidur kalian dengan cerita pengantar tidur ini, dan semoga aku bisa membalikkan semangat kalian yang semula runtuh menjadi utuh. Aku hanya ingin menyampaikan isi hati kalian, perasaan kalian, dan mengudara bersama dalam lelapnya malam. Thank you.
Kenapa ya? Banyak banget orang yang bilang, kenapa sih gak mau pacaran lagi? Kenapa sih gak mau punya hubungan lagi? Kenapa sih gak mau kenal orang baru lagi? Kenapa sih gak mau buka hati lagi? Kenapa betah banget sendiri? Dan kenapa gak mau punya pasangan lagi? Bosen ya ditanya seperti ini. Sebenarnya seseorang itu punya alasan tersendiri. Setiap orang memang sudah ditakdirkan untuk mempunyai pasangan. Namun, jika semesta belum mengizinkan, kita sebagai makhluknya bisa apa? Kalau aku ditanya seperti itu, aku jawab dengan singkat. Aku pernah serius, tapi salah orang. Lucu ya? Bukannya gak mau punya pasangan lagi, cuma gak mau salah orang untuk yang kedua kali. Bukannya betah berlama-lama sendiri. Aku pun ingin merasakan kebahagiaan seperti orang lain rasakan. Namun apa daya, hati yang belum siap dan mampu menerima kehadiran seseorang. Tidak ada yang mau sendiri. Semua orang itu pasti menginginkan pasangan. Dan aku juga tidak ingin sendiri. Kalau kamu tanya sekali lagi, mengapa sampai saat ini aku masih enggan untuk mempunyai hubungan lagi? Iya, jawaban aku tetap sama. Aku pernah patah. Aku pernah hancur. Aku pernah kecewa. Dengan seseorang yang dahulu yang pernah membuatku begitu yakin bahwa ialah yang terbaik dari yang baik. Dan sampai suatu ketika aku tersadar bahwa selamanya yang indah gak akan selalu indah. Ia akan menjadi sirna juga. Yang ada akan pergi. Ia menetap. Suatu saat akan pergi pula. Dan yang saat ini yang harus aku lakukan, mencoba merelakan sesuatu yang seharusnya untuk direlakan. Lepaskan. Lepasin sesuatu yang memang seharusnya untuk dilepaskan. Semakin kamu jaga, itu tidak akan menjamin bahwa pasangan kamu akan tetap sama kamu. Namun, bukan berarti semua orang itu sama. Aku gak ngomong seperti itu ya. Setiap orang itu mempunyai prinsip yang berbeda-beda. Jika kamu sedang berada di posisi ini atau sedang merasakannya, aku berharap hilangi rasa traumanya. Perlahan-lahan, kamu pasti bisa kok. Perlahan-lahan, kamu pasti bisa melewati semuanya. Karena kamu hanya kehilangan satu orang yang menyanyikan kamu. Tanpa kamu tahu bahwa di belakang kamu banyak orang yang lebih bisa menghargai perasaan kamu. Perihal jodoh jangan dipertanyakan. Kapan dia punya pacar? Jodoh aja gak punya. Jangan kamu punya jodoh, pacar aja gak punya. Yang berhak mengatur siapa jodohmu, siapa pasanganmu kelak, kamu akan menikah dengan siapa, masa depanmu siapa, itu hanya sama pencipta. Kamu gak bisa menentukan. Kamu tidak bisa mengatur kapan ia datang. Karena yang bisa mengatur adalah sang maha kuasa, bukan kamu. Kita sebagai makhluknya yang bisa menunggu. Menunggu kapan itu jodoh datang. Ya, walaupun sebenarnya menunggu itu melelahkan. Gak ada yang salah juga kan, kalau kita menunggu untuk mendapatkan yang terbaik. Terkadang, seseorang memilih sendiri bukan karena kemauannya, namun karena emang dorongan hatinya yang membuatnya seperti itu. Contoh singkatnya nih, ketika kamu pernah dipatahkan, sekali, kamu akan merasakan bahwa itulah konsekuensi dalam mencintai, yaitu dipatahkan. Dan saat kamu dilukai yang kedua kali, kamu masih mengira bahwa itulah cobaan atau ujian cinta. Memang harus ada lika-liku terlebih dahulu untuk mendapatkan kebahagiaan yang semestinya. Dan di saat kamu disakitin untuk yang ketiga kalinya, saat itu juga kamu tersadar. Saat itu juga kamu mikir dan mulai beranggapan kalau semua orang itu sama aja, sama-sama nyakitin. Sebenarnya konteksnya gak begitu.
Bukan permasalahan semua orang itu sama. Namun permasalahannya ada di diri kamu. Kamu yang kembali salah dalam memilih pasangan. Kalau menurut aku, lebih baik kamu harus lebih cermat dalam memilih supaya terhindar dari rasa sakit dan rasa bahagia yang kamu dapatkan. Sampai saat ini, apa yang kamu rasakan? Sendiri jauh lebih baik atau berdua? Kalau sendiri aja udah membuat kamu bahagia, ya udah, jalanin aja. Dan kalau berdua, dengan yang adalah bahagiamu, pertahankanlah. Hingga suatu saat ini kamu merasakan bahagia yang sesungguhnya dengan dia pilihan kamu. Karena kita kan gak akan pernah tahu kapan seseorang itu akan pergi dalam kehidupan kamu. Dan suatu ketika kamu akan merasakan sakitnya kehilangan. Dan saat itu juga hal tersebut yang membuat kamu menjadi seseorang yang lebih berhati-hati kembali dalam memilih. Karena konsekuensi dalam mencintai adalah sakit hati. Kamu harus siap akan itu semua. Di saat kamu mulai serius dengan seseorang, namun kamu dilukai, jadikanlah itu sebagai pembelajaran untuk kamu menjadi yang lebih baik. Sebab bagaimanapun juga, seseorang akan merasakan terluka terlebih dahulu sebelum bahagia menyapa. Manusia memang tidak selamanya sendiri. Yaps, itu emang benar. Namun kita juga berhak memilih siapapun pasangan kita nanti. Bukannya tidak ada yang mendekat, namun lebih kepada berhati-hati lagi dalam menjaga hati agar tidak tersakiti untuk yang kesekian kali. Mungkin dari kalian ada yang pernah nih, ketika kalian dekat dengan seseorang, kalian tuh ngerasa belum siap untuk mengenal orang baru lagi, jatuh cinta lagi, apalagi mengenal kembali rasanya sakit hati. Setiap orang itu boleh kok sakit hati. Setiap orang itu boleh kok trauma. Karena ia pernah serius, dan ketika keseriusannya sudah dibuktikan, namun orang yang ia seriusi lalu mematahkan hatinya yang sebegitu dalam. Gak apa-apa kok, itu ujian. Sakit ya? Aku tahu kok rasa sakitnya seperti apa. Aku tahu kamu manusia kuat. Aku tahu kamu orang kuat. Kadang kita harus siap terlebih dahulu agar kita mampu untuk membuka hati kembali. Mungkin ada beberapa tipikal orang yang gak betah sendiri. Setelah putus atau disakitin, ia tidak akan merasa trauma. Kamu tipikal orang yang seperti apa? Kalau tipikal orang yang biasanya nih ya, kalau misalnya tipikal orang yang sulit membuka hati, itu tuh biasanya itu tipikal orang yang setia. Tapi bukan berarti yang gak membuka hati itu gak setia ya. Enggak, aku gak ngomong kayak seperti itu. Karena menurut aku, rata-rata orang yang seperti itu tipikal orang yang setia. Sayangnya besar, setianya besar, karena dia menghargai pasangannya. Kalau dia udah serius, dia akan serius. Tapi kalau cuma kamu aja yang serius, pasangan kamu tidak serius, dalam tanda kutip, dia seriusnya hanya di mulut aja, di hatinya enggak, itu susah. Nanti yang ada kamunya yang bakalan ngerasain sakit, kamunya yang bakalan ngerasain luka. Kalau suatu saat nanti, dia yang kamu sayang pergi ninggalin kamu. Wajar kok kita nolak kehadiran seseorang. Wajar juga, karena kita emang belum mau untuk mengenal orang baru. Gak apa-apa, istirahatin dulu hati kamu, pikiran kamu, tenangin dulu, relaxin. Jangan terburu-buru dalam mencari pasangan. Karena mencari pasangan itu butuh kesiapan, bukan kecepatan. Dan kalau suatu saat nanti kamu sudah yakin untuk membuka hati kamu kembali, ingat, kamu pernah dipatahkan dahulunya. Jangan sampai jika kamu ingin membuka hati lagi untuk seseorang, jangan sampai kamu merasakan luka yang sama. Jangan sampai kamu menyeriuskan seseorang namun dia gak serius sama kamu. Karena cinta itu berdua, bukan sendiri. Kalau cuma kamu aja yang serius, kalau cuma kamu aja yang sayang banget sama dia, dia sebagai pasangan kamu, tugasnya apa?
Ya memang, kadang di percintaan itu ada manis pahitnya, suka dukanya, lika-likunya, ya memang benar. Cuma kan sepintar-pintar kitanya aja, dalam membuat hubungan tersebut akan berakhir seperti apa? Sampai sini paham? Kamu tidak usah iri dengan orang lain mempunyai pasangan. Kadang gini nih, orang tuh kalau misal ngeliat orang lain mempunyai pasangan, dia kadang suka iri. Melihat keuangan orang lain, aduh pengen deh punya pasangan kayak gitu, pengen deh punya pacar seperti itu. Ya memang, gak ada salahnya juga kita berangan-angan, berandai-andai untuk mempunyai pasangan seperti itu. Cuma, kalau misalnya kita ditakdirkan jodohnya gak seperti itu, ya bagaimana? Semua orang punya jodohnya masing-masing, mempunyai bahagianya tersendiri. Ya mungkin aja semesta ingin kamu membenahi diri supaya tidak lagi salah dalam memilih. Ingat ya, tidak mempunyai pasangan itu bukan suatu hal yang memalukan. Aduh, gue malu nih gak punya pasangan. Malu dong kalau jalan sendiri. Apalagi kalau kumpul sama teman-teman, mereka punya pasangan dan gue gak punya. Apalagi kalau ditanya keluarga, pacarnya mana? Cowoknya mana? Ceweknya mana? Aduh malu dong. Gak memiliki pasangan tuh bukan suatu hal yang memalukan. Jomblo juga bukan berarti gak laku ya. Jomblo juga pemilih. Di saat orang lain punya pasangan namun kamu tidak usah mempermasalahkan. Karena setiap orang punya porsinya tersendiri. Ya mungkin aja kamu sedang difokuskan untuk sendiri terlebih dahulu. Untuk membenahi diri, memperbaiki apa yang seharusnya untuk diperbaiki, supaya nanti kamu siap untuk menerima cinta yang baru lagi. Jangan iri. Sebenarnya setiap orang juga boleh iri, tapi kan kita juga harus tahu porsinya kita. Kita emang belum mendapatkan yang terbaik. Mungkin emang mereka-mereka tuh udah mendapatkan yang terbaik, udah mendapatkan bahagianya. Kita juga nanti bakal ngerasain kok seperti apa yang orang lain rasain. Jadi sabar ya. Dan buat kamu yang sering mendapatkan pertanyaan yang sama mengenai alasan kamu masih sendiri, enggan untuk membuka hati, kenapa gak mau punya pasangan lagi, atau bahkan gak mau kenal orang baru lagi, kalau ada orang yang bilang seperti itu, jangan sekarang gak punya pacar. Gak usah diambil hati, mereka kan gak tahu bagaimananya kamu, sakit hatinya kamu, terlukanya kamu, saat kamu disakiti oleh seseorang yang dahulu yang pernah begitu kamu sayang. Jangan sedih ya, perjalanan kamu masih panjang. Banyak hal yang jauh lebih penting yang harus kamu kejar, selain urusan cinta. Karir kamu, masa depan kamu, ada orang yang harus kamu bahagiakan. Yaitu orang tua kamu, keluarga kamu. Gak apa-apa gak punya pasangan. Yang penting kamu udah bahagia dengan kehidupan kamu sekarang. Jangan pernah putus asa ya. Jangan pernah salah kembali dalam memilih. Kamu juga gak mau kan terus menerus seperti ini? Karena semakin matangnya usia seseorang, pola pikirnya pun akan berbeda. Yang mungkin ada yang masih mementingkan, gue harus punya pasangan, harus punya pasangan. Tapi kalau emang semesta belum mengizinkan kamu untuk memiliki pasangan, ya kamu bisa berbuat apa? Karena kan yang mengatur itu Sang Maha Kuasa, bukan diri kamu sendiri. Kadang semesta itu lucu ya, mempertemukan kita dengan orang yang salah dahulu, hingga kita lupa bahagia itu perlu. Ya memang seperti itu, kita dipertemukan dengan orang yang salah. Kita diberi rasa sakit, kita diberi luka yang teramat sakit, teramat dalam. Tapi kalian gak boleh sedih. Semesta punya cara indah setelah itu. Kalian akan dipertemukan dengan orang-orang yang benar-benar serius sama kalian. Orang-orang yang berniat menjaga hati kalian tanpa berniat untuk melukai. Itu akan tiba kok waktunya. Ingat ya, bukannya gak mau memulai, namun takut bila kembali salah dan masuk ke lubang yang sama.
kita harus pintar menghindari yang mana yang serius, yang mana cuma mau main-main. Karena kita juga kan gak mau kan mendapatkan pasangan yang hanya ingin main-main aja. Iya, serius tuh dalam konteksnya bukan mengarah ke hubungan yang lebih lanjut. Kan serius itu banyak. Seperti serius dalam hubungan itu saling setia, saling sayang, saling pengertian, saling menjaga. Karena gini, kalau emang sama-sama serius, ia akan sungguh-sungguh menjaga hati kamu. Dan jangan selalu beranggapan kalau semua orang itu sama. Semua orang itu berbeda kok. Jangan karena kamu disakitin sama satu orang, lalu kamu bilang kalau semua orang itu sama. Gak gitu. Semua orang itu berbeda. Hanya saja kamu saat ini sedang dipertemukan dengan orang yang salah terlebih dahulu. Nanti juga kamu akan dipertemukan dengan orang yang jauh lebih baik. Kamu sabar ya. Aku tahu kok kamu kuat. Udah, jangan sedih-sedih lagi. Ikhlasin aja. Anggap aja luka kemarin itu adalah luka terakhir untuk kamu rasakan sebelum kamu siap untuk kembali menerima orang baru lagi. Ingat ya, hati-hati dalam memilih supaya kamu tidak salah lagi. Gak enak loh disakitin itu. So, pesan dari aku buat kamu yang masih pengen sendiri, karena dahulunya kamu pernah begitu hancur, kamu kuat. Jangan pernah berhenti untuk tersenyum. Hapus air mata kamu. Stop nangisin orang yang udah nyakitin kamu. Gak ada gunanya. Intinya gini, kalau kamu capek istirahat dulu ya. Jangan dipaksa. Aku tahu kok, kamu rasanya ingin menghilang dari dunia. Tapi kamu juga harus tahu kalau kamu adalah salah satu alasan bagi seseorang untuk tetap bertahan hidup. Oh iya, kamu juga harus ingat pesan aku. Jangan berlarut-larut memikirkan hal yang gak penting, hal yang gak seharusnya kamu pikirkan. Kasihan pikiran kamu. Banyak sebenarnya hal yang gak seharusnya kamu pikirin secara berlebihan. Yang ada itu hanya akan membebani kamu. Semangat ya, jangan lupa bahagia. Dan tetap menebar kebahagiaan. Kamu berhak bahagia dengan caramu sendiri. Ya mungkin hanya segitu dulu obrolan kita hari ini. Dan aku sangat berterima kasih sama kalian udah mau meluangkan waktu untuk mendengarkan podcastku kali ini. Dan aku harap setelah kalian dengar ini, kalian bisa jauh lebih semangat ya. Karena ada masa depan yang sudah menanti. Jangan dipaksa. Kalau belum sanggup membuka hati, nanti akan ada waktunya kamu akan bahagia. Mungkin bukan sekarang, tapi nanti. Semesta punya cara yang jauh lebih indah setelah ini. Untuk kamu, semangat ya. Dan buat kamu yang mempunyai cerita, keluh kesah atau pengalaman, apapun itu, yang ceritanya menarik, kalian bisa kok berbagi cerita sama aku. Ya mungkin aja cerita kalian menarik dan bisa aku bacakan di podcastku selanjutnya. Kalian bisa kirim ceritanya di email aku ya, ada di deskripsi. Aku April, terima kasih sudah mau mendengarkan cerita pengantar tidur ini. Semoga kamu mimpi indah, walaupun mimpi terkadang tak seindah kenyataan. Kita akan bertemu kembali di podcast selanjutnya. And see you.